ceritain nggak bang, awalnya seperti apa sih bang? Awalnya itu dia kan mandi, mandi terus naik ke atas kapal tuh, naik ke atas kapal, nyampirin baju, kakinya kepleset, ya. Kepleset langsung kejebur tuh, kejebur, pas perahu di belakang nolongin di ini tangannya nggak bisa lepas lagi. Oh berarti bukannya lagi mandi ya bang ya? Bukan, bukan, habis mandi. Habis mandi ya? Habis mandi. Dia habis nyari ikan atau gimana bang? Habis nyari ikan. Habis nyari ikan, udah posisi mau masuk, mau nyandar tuh, di belum apa, belum nyandar dia nyemplung posisinya. Ini korban udah berapa hari bang? Korban udah 3 hari ini. 3 hari baru ya? Ketemu. Ini rencananya mau dibawa kemana bang? Dibawa ke kampung Indramayu. Oh dibawa ke Indramayu ya? Abang sebagai apa bang? Saya sebagai ininya pelelenya, yang pengepulnya, pengepul ikannya. Dengan bang siapa bang? Lutfianto. Untuk penemuan jenazah ini bang, bisa diceritain bang? Ya, untuk pencarian korban ini sudah kita lakukan dalam 3 hari dan jarak yang kita lakukan pencarian sejauh 8,5 nautical mile. Titik ininya di mana, Bang? Ketemu Pulau Damar kecil. Pulau Damar ya. Ada kendala, Bang, untuk pencarian, Bang? Untuk kendala faktor cuaca aja. Berapa personil, Bang, yang diterjunkan, Bang? Untuk dari Basarnas sendiri kita menerjunkan 1 tim. Dan dibantu oleh teman-teman relawan seperti Eslan Rescue, DMC, MTA, BBD, Kabupaten Bekasi. Ini rencananya mau dibawa kemana katanya bang? Rencana yang kita dapat dari keluarga korban akan segera dibawa ke Indramayu. Bimbang, waduh, pesawat kan ini. Ya Allah, makasih. 15 nanti gampang lah. Ceritain nggak bang, awalnya seperti apa sih bang? Awalnya itu dia kan mandi, mandi terus naik ke atas kapal tuh, naik ke atas kapal, nyampirin baju, kakinya kepleset, ya. Kepleset langsung kejebur tuh, kejebur, pas perahu di belakang nolongin di ini tangannya nggak bisa lepas lagi. Oh berarti bukannya lagi mandi ya bang ya? Bukan, bukan, habis mandi. Habis mandi ya? Habis mandi. Dia habis nyari ikan atau gimana bang? Habis nyari ikan. Habis nyari ikan, udah posisi mau masuk, mau nyandar tuh, di belum nyandar dia nyemplung posisi.
Ini korban udah berapa hari, Bang? Korban udah 3 hari ini. 3 hari baru ya? Ketemu. Ini rencananya mau dibawa kemana, Bang? Dibawa ke kampung Indramayu. Oh, dibawa ke Indramayu ya? Abang sebagai apa, Bang? Saya sebagai ininya, pelelenya, yang pengepulnya, pengepul ikannya. Dengan Bang siapa, Bang? Lutfianto. Untuk penemuan jenazah ini, Bang, bisa diceritain, Bang? Ya, untuk pencarian korban ini sudah kita lakukan dalam 3 hari. Dan jarak yang kita lakukan pencarian sejauh 8,5 nautical mile. Titik ininya di mana, Bang? Ketemu Pulau Damar kecil. Pulau Damar ya. Ada kendala, Bang, untuk pencarian, Bang? Untuk kendala faktor cuaca aja. Berapa personil, Bang, yang diterjunkan, Bang? Untuk dari Basarnas sendiri kita menerjunkan satu tim dan dibantu oleh teman-teman relawan seperti Eslan Rescue, DMC, MTA, BBD Kabupaten Bekasi. Ini rencananya mau dibawa kemana katanya, Bang? Rencana yang kita dapat dari keluarga korban akan segera dibawa ke Indramayu. Thank you.